Yo. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melampaui. Pasangan aktris Haris Friza dan Cut Siva kini meresmikan album terbarunya, hadir dengan karya original terbaru yang berjudul Cantik. Kali ini ia akan meresmikan album barunya dengan aktor wanita yang merupakan kekasihnya Cut Siva. Lagu ini akan resmi dirilis pada awal bulan Maret tahun 2023. Dengan kabar peluncuran album terbarunya, seluruh para fans menantikan dan tidak sabar menunggu album terbaru Siva dan Haris. Bagi para penggemar, aktor berkelahiran Aceh tersebut kehadiran Cut Siva dalam kehidupannya membawa banyak perubahan serta kebahagiaan bagi dirinya. Saat ditemui dalam sebuah unggahan video di kanal YouTube miliknya, keduanya kerap berkolaborasi dalam satu panggung maupun studio, yang membuat para fans baper dengan keromantisannya. Album yang berjudul Takdirku Untukmu diciptakan Haris Friza sendiri, dan penggarapan lagu tersebut dibantu oleh sang kekasih Cut Siva yang menjadi lawan duetnya dalam meliris album terbarunya. Yo. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepaskan. Cut Siva menjadi partner kolaborasi yang selalu tampil mesra, kemestri dari keduanya sudah begitu sangat tampak. Lebih lama Cut Siva mengungkapkan album terbarunya ini sangat mempunyai kesan bagi kehidupannya sendiri. Pertama kali aku mendengar lagunya aku langsung suka banget dan bisa ngerasain dibawa ke arah mana cerita dalam lagu itu, ungkap Cut Siva. Perilisan album Takdirku Untukmu melanjutkan momentum peristiwa Haris Friza dan Siva dalam memperkenalkan karya-karya originalnya satu persatu ke publik. Dengan kedekatan dan kemesraan dari pasangan duet yang sering trending di YouTube tersebut, wajar jika publik penasaran dengan hubungan Haris Friza dan Cut Siva. Sebelumnya diketahui dua nama aktor yang viral di YouTube ini tengah menjadi sorotan. Kedekatan Haris Friza dan Cut Siva memang tak bisa dipungkiri lagi, kerap bikin cemburu para fans. Apalagi setelah duetnya bersama Haris Friza sering trending di YouTube dan tampil mesra. Intensitas kebersamaan itu pula yang akhirnya membuat kehidupan Cut Siva dan Haris Friza menjadi menarik perhatian publik. Haris Friza dan Cut Siva tak pernah habis untuk dibicarakan sebagai pasangan duet yang mesra dan sering trending di YouTube. Dalam setiap penampilannya Haris Friza dan Cut Siva selalu terlihat mesra, kemesraan Haris Friza dan Cut Siva bahkan sangat terlihat di luar panggung. Salah satunya momen paling romantis adalah saat Haris dan Siva pamer foto di atas motor sambil berpelukan. Namun entah di mana tempatnya momen romantis Haris dan Siva itu dibagikan di Insta Story miliknya. Dalam video tersebut Haris Friza dan Cut Siva sedang liburan jalan-jalan naik motor. Momen kemesraan tersebut diunggah oleh sepasang kekasih itu. Romantisme keduanya terlihat saat Haris Friza menyuapi Siva saat makan. So sweet banget. Momen lainnya yang tak kalah romantis adalah ketika Haris dan Siva liburan di alam terbuka. Keduanya terlihat sangat menikmati liburan itu dengan pilih lagu pop sambil merekam satu sama lain. Bahkan dalam satu kesempatan Haris dan Cut Siva terlihat asyik ngobrol hingga tak sadar banyak yang meminta foto bersama. Itulah berita pertama, lanjut ke berita selanjutnya.